Hi guys, welcome back again my YouTube channel Dewi Komalasari di Denmark guys. Hari ini saya ingin berbicara mengenai buah apel. Nah, biasanya kan kita tuh lebih sering atau lebih banyak lebih sering melihat buah apel yang warnanya hijau atau yang merah atau yang agak pink-pink gitu. Nah, by the way guys, ternyata di sini itu ada juga loh buah warnanya itu dibilang putih juga enggak. Agak kuning-kuning gitu juga warnanya. Nah, buah apakah itu? Nah, ini juga apel namanya guys. Ini bukan buah pir. Nih yang ada di tangan saya. Nah, ini buah apel. Tuh. Warnanya putih ke kuning-kuningan. Nah, ini kalau dimakan nggak seperti kapas ya, agak crunchy-crunchy gitu, fresh. Nah, ini ternyata ini saya dapatnya ini di pinggiran jalan, agak di kayak dibilang hutan enggak juga ya. Sebenarnya itu ada lahan orang tapi di pinggir jalan gitu loh guys. Nah, ini buahnya liar guys, enggak ada pemiliknya di pinggir jalan gitu loh. Terus saya ambillah ini karena banyak jatuh berceceran di bawah guys. Nah, saya ambillah ini buahnya ini. Ternyata saya lihat-lihat buah apa itu, kok besar-besar kayak apel, bener juga ternyata. Ternyata guys, di Denmark itu ada buah apel warnanya seperti ini. Tuh. Ini enggak hijau, ini enggak putih banget, agak kuning-kuning juga. Dan ini sudah dari kecil sampai besar ini warnanya seperti ini. Nah, ini fresh guys kalau dimakan, benar-benar crunchy. Nah, jadi tuh ini pertama kalinya guys ya aku lihat ada di sini. Di negara kita tuh Indonesia aku kurang tahu ya, kayaknya saya jarang lihat ada buah apel yang warnanya seperti ini. Hijau enggak, putih banget enggak. Ini agak ada warna kuning-kuning sedikit gitu loh. Wanginya ini loh, beda banget deh dari apel yang lain. Ini asam, ada rasa asam-asamnya juga, tapi ada manis-manisnya juga, guys. Enggak asam banget total gitu, enggak. Saya udah pernah makan berapa hari yang lalu. Terus berapa hari kemudian saya pernah ngambil kan yang berapa hari yang lalu itu. Terus saya nyoba, ternyata enak. Terus karena di pinggir jalan itu pohonnya masih banyak ada yang ada di pohon. Jadi saya ambil aja berapa hari kemudian, saya ambil dua. Ini belum saya makan ini. Sekarang saya mau makan, udah ngiler ini. Mulut saya. Wangi banget. Wanginya enak deh pokoknya. Ini bukannya ciri-ciri bener-bener yang kayak buah apel-apel lainnya. Agak beda ini. Pokoknya enak. Tapi ini beneran apel loh guys. Ini beneran apel ini buahnya. Kan saya juga ada lihat guys, ada pohon yang ada buahnya gitulah pokoknya. Tapi dia kecil-kecil guys, tapi bentuknya juga seperti apel. Dan saya pernah nyoba makan, ternyata itu nggak enak. Saya jadi nggak makan itu. Saya pikir benar-benaran itu buah apel juga gitu, liar dia. Adanya di pinggir jalan juga guys, banyak gitu loh. Nah, ini kebetulan pohon apelnya ini liar ini adanya nggak jauh di tetangga saya yang punya perkebunan kentang. Nah, di sana saya ngambil. Nggak ada yang ngambil loh guys, padahal di pinggir jalan kelihatan loh kalau orang lewat itu. Berceceran di pinggir jalan di bawah pohonnya itu berceceran. Dari buahnya bagus sampai rusak gitu loh guys. Mungkin karena dimakan sama lintah kali atau apa tuh namanya, kayak bekicot begitu guys. Nah, inilah apel liar.
tidak mau makan sekarang, guys. Ini sekarang sebenarnya udah malam, guys. Udah mau hampir jam 10:30 lagi. 9 menit. Sekarang saya mau makan buahnya. Ini saya lari ke dapur ini karena di tengah itu suami saya ada berisik, dia nonton TV-nya, guys. Makanya jadi saya ke sini, ke dapur. Tuh. Wangi banget. Seger bau makan buah ini, guys. Oke, guys. Saya rasa cukup sampai di sini dulu ya, guys. Mengikuti keseruan saya hari ini, vlog saya kali ini, saya ingin share mengenai buah apel liar di Denmark. Nah, inilah seperti ini, gitu warnanya. Putih enggak, kuning enggak, ya seperti inilah apel liar. Tuh, buah apel liar di Denmark. Warnanya seperti ini. Oke, guys, sampai jumpa di vlog saya berikutnya ya. Jangan lupa di subscribe, di like, juga di share. Tekan lonceng notifikasinya agar saya lebih semangat lagi membuat vlog terbaru untuk menghibur kalian semua di rumah. Sampai jumpa, bye-bye.